Oke sahabat, dimanapun berada, salam jumpa kembali di Olala Bali News. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita dapat beraktivitas seperti biasa. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengikuti dan mendukung Olala Bali News sampai saat ini. Kali ini saya melewati jalan desa menuju proyek jalan tol guna menghindari keramaian di jalan raya. Suasana di desa ini sangat sejuk dan bersih di sepanjang jalan. Setelah beberapa bulan jalan tol Jagadkerti Bali mangkrak, bagaimana situasi saat ini? Mengingat bahwa banyaknya gundukan tanah, apakah terjadi longsor? Langsung saja kita ke TKP. Thank you.
saya sudah berada di proyek jalan tol. Melihat dan perkembangan situasi saat ini, memang banyak sekali perubahan. Perubahan yaitu adanya longsor. Mengingat beberapa bulan yang lalu proyek jalan tol ini mangkrak sampai saat ini, menyebabkan gundukan tanah yang tinggi jatuh ke bawah kembali. Bagaimana tanggapan teman-teman semua tentang proyek jalan tol ini? Tulis di kolom komentar. Setelah melihat video ini sampai selesai. Thank you.
Thank you.